teman-teman. Besok jangan lupa ya datang ke acara ulang tahunnya Mika. Oke. Mika, kok kamu baru pulang? Dari mana? Tadi mama jemput juga gak ada. Oh iya sayang, besok teman-teman kamu jadi dateng gak? Katanya mau dekor pesta ulang tahun kamu.
Potongan pertama buat siapa? Buat lo. Dear Mika, maafin aku Mika, maaf aku udah bawain kamu. Aku harus ikut papaku ke Bandung. Orang tua aku cerai. Kamu tahu aku ini gak pernah dapat kasih sayang di rumah. Dan sekarang hati aku benar-benar hancur. Aku ada di keluarga yang broken home buat yang aku malu. Jujur, aku berat buat gak datang di pesta ulang tahunmu. Maafin aku, maaf. Sahabat mengajarkan banyak hal. Hidup yang singkat ini harus dihabiskan dengan mengasihi dan peduli pada orang sekitar kita, dan selalu bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi lebih dari itu. Hidup ini untuk memberikan kehidupan untuk orang lain. Lihat keluar dan perhatikan sekeliling kita. Orang-orang membutuhkan kehidupan. Hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk berbagi kehidupan pada orang lain.